Okey, wan 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 bangun wan. Wan wan bangun 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 bangun. Bangun 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 bangun. Barang 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 banyak ni. Barang barang barang. Oh. Wow. Kau tidur sana ke? Ayuh. Tapi lah duduk sini lah. Tak tahulah tiba-tiba ada barang. Kau dukung aku lah. Tak, sebab ada barang tak tahu lah. Sabar dah. Tadi ada barang hantar tadi. Okey. Okey guys. Ya. Nampaknya kita akan buat beberapa unboxing sini. Ini barang ke sponsor ya. Kek yang ada. Ada jidek. Thank you jidek. Hantar. Ya jidek. Ah, itu dah. Jidek. Selalu lagi satu lagi. Barang daripada. Wow. Ini Lex. Ya Lex. Lalu hantar barang tepat pada waktu namanya waktu pagi lah. Saya boleh makan, saya makan. Ada orang teman mampu tinggal lebih 10. Wow. So, ini barang pertama saya. Ini kita tengok barang ni. Kita koyak dah. Belum beritahu apa barang, dia kan meletup. Ini tengok ni, jangan main-main dah kalau unboxing. Tengok ni, tuh, apa dia tulis tu? Bahaya. Apanya bahayanya? Bahaya. Ah, eh ya ba. Eh. Bahaya. Bahaya ke? Ha, bahaya. Apanya bahayanya? Ringan je, bro. Apanya bahaya tu? Bahaya. Bici. Itu saya kata, apanya bahayanya? Bukan bici. Bukan biasa, tapi cuba test. Buka, apanya bahayanya? Dia tak boleh bahaya. Kita rasa bom ke apa ke? Buka yang menyentak bahaya dulu. Okey, kita tengok dulu eh. Tak apa ayam apa tu ni? CCTV power. Oh, CCTV? CCTV kan? Wow. Wah, ini tak ada lampu sangat. Ini bukan CCTV, tapi kita buat cukup lampu lah. Ini macam wire cable lah. Satu adapter aku nak pergi. Cukup banyak kamera, inilah gunanya. Pakai satu adapter, tapi adapter kena lah 5M, 10M ke atas. Oh. 1M, memang satu je lah boleh pakai. Oh. So, ni kau nak tahu tak kalau kau nak tahu. Okay, letak tepi. And, yeah. Ni, tengok. Digital display relay. Aku nak terangkan kau. Memang susah sikit lah. Cuba terang sikit-sikit saja lah. Pendekkan saja. Sekejap. Benda ni sepatutnya kita tengok dulu berfungsi atau tak. Kita kena gunting dia dulu. Kemungkinan besar kita akan hantar balik benda ni. So, kita nak packaging ni rosak. Okay. Gunting-gunting tengok-tengok. Kita gunting wire dia. Hampus juga. Ni. Letak dalam plastik ESD. ESD ke apa tah. Kalau orang kerja kilang juga tahu ni plastik. Untuk mengelakkan kuasa daripada Thanos tu sendiri sebenarnya. Kuasa yang daripada Thanos tu terlalu kuat. Tapi yang ni dia ada perlahan sikit lah. Tapi lebih kurang macam tu lah power dia. Ini tu. Ini tu relay. Tak bukan relay. Timer relay. Kita boleh set benda tu. Untuk on 10 minit. Matikan 5 minit. On balik 10 minit. Matikan 5 minit. Tengok lah apa benda yang aku rasa sesuai untuk tu. Aplikasikan benda ni. Dia tu lah. Dia tu aku pasang. Kadang-kadang terbiar lama. Malah aku pasang tu. So, itu ke apa ke benda tu? Saya tunjuk nama dia barang nama. Barang ni apa tu? Ni ada lel. Okey, nama aku. Nama kau. Apa barang ni tu? Daripada Jalan Batu Muang. Jalan Baru Batu Muang. Jauh okey ni. Utara. Ni orang utara ke? Hang balik tu tak perlu ambil tu. Tak ada lah, tak ada dah lah. Tak jumpa lah. Tapi jalan boleh lah ambil. Salahnya. Kita tengok apa benda ni. Ini mandi ni. Ini berat-berat ni mandi ni. Mandi dia. Mandi dah mandi, Masya Allah. Ini korang tahu lah, ini baru RM10. RM8 kita tahu lah, RM8 kot. Mandi, ini nak mandi.
Yalah, ini benda yang tak perlu saya terangkan. So, jom tengok kepada benda yang seterusnya. Tapi, apabila elakkan yang bahaya dulu. Kalau dia meletup, video ni korang tengok dan kita orang mungkin dah tak ada. Betul. Harap telefon ni selamat. Tapi, minta-minta. Itu kotak sajalah. Bahaya tu. Okey. Ini apa pula? Apa nama dia? Oh, aquarium decoration. Ini kena pelan-pelan. So ini kalau kuih buat hal tak handle betul-betul memang runtuh, patah. Korang jangan. Wow, itu dia. Ini kredit untuk kuih yang hantar ni, siapa hantar ni? Okey. Siapa hantar ni? Tak ada siapa hantar. Tak ada siapa hantar kan? Orang sedekah kat kau, sedekah. Kau ambil kat mana? Orang mesti dekat kan. Ambil je kan. Tak payah pun. Ni lah. Okay. Mungkin Flex. Selamat. Okay, terima kasih kepada Flex. Istana Cinta. Cipta apa? Cipta. Istana Cipta. Ha. Woi. Bini orang tu. Hai tu Jun. Boleh minta ya. Hai. Dekat sebelah. So ini untuk kita punya decoration taman lah. Dia buat ni untuk aquarium. Tak lupa yang kita buat untuk decoration taman. Kita buat macam istana yang ya, nanti korang tengok lah. Nanti kita tunjukkan macam mana kita letakkan sana. Sekejap lagi. Okay. So, ini tak bahaya. Apa ni jejak? Apa, sekejap. Apa nama jenama dia tu? Apa siapa yang bagi? Ini Tau. Oh, Tau. Tau. THO. Tau. Ini barang apa? Selalu barang apa yang selalu sampai kan? Ini saya bagi tahu apa-apa. Ini toilet. Toilet apa? Kita bagi kita order untuk dua button ni. Nak pastikan betul ke tak daripada seller. Dia memang dua button ataupun satu. Tapi button tak ada. Button tak ada. Ini. Betul-betul memang macam ni lah, kekurangan yang selalu terjadi tak plus ni. Ni button tak bagi. Satu mishandling tak tahu lah. Miss packaging ke, mishandling. Oh ni memang untuk sekejap ni. Macam dua button. Macam sama saja, satu button je. Entahlah. Nampak sistem macam dua button. Pas toilet tu kalau dia punya berak atau terlampau besar, flush. Banyak. Kalau yang kencing tu sikit lah. Kalau yang habis yang betul berak cirit ke, tak keras ke apa ke. Banyak dalam satu masa. So kau akan menghasilkan satu bahan kimia. Bukan kimia. Bahan lengai betul. Bahan yang kita boleh pakai satu tempat tapi kita, kalau boleh kita elakkan duduk dekat dengan dia. Mengapa? Sebenarnya tai. Senang cerita tai. Ringkas lah panggil tai lah. Tai tu pukul besar tapi betul. Kau kena tekan yang pukul. Ini itu kena hati. Bahaya ni. Bahaya, kita tengok yang bahaya ni. Apa siapa yang hantar tu kan? Siapa yang hantar? Tak tengok siapa yang hantar tu ke? Bahaya, dia tak mengaku dia hantar. Oh, jidek. Jidek. Okey, kita tengok Dia tak bungkus. Tapi sekarang ni saya jauh-jauh, saya tak boleh dekat-dekat. Takut meletup ke apa ke? Saya akan zoom lah. Saya tengok kalau boleh zoom, saya zoom. Buka, buka.
Slow slow sikit, takut jadi apa-apa nanti. Takut awak meletup pula kat situ. Oh. Aduh. Slow 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 slow. Buka kotak dulu slow slow. Oh. Tapi benda dia bahaya, tapi bukan bahaya. Oh. Cuma tulisan dia sahaja membahayakan diri anda. Tekan bom. Oh. Rupanya tekan ni. Toilet kau yang masuk, bom kau yang. Oh shit. Barang sendiri, bukan sponsor-sponsor, bukan bisa-bisa dan bukan benda yang menarik pun. Nak buat apa, nak buat drop test pun boleh, sebelum ni, drop test. Ah. Okay. Oh. Tak bunyi. Oh, tengok dia campak, aduh. Drop test. Oh, ini drop test tak bunyi. Oh, jangan, sayang tu. Oh, cik Wan kata nak tunjukkan dekat mana nak letak tu. Ha, kita tengok ya. Okay. Kita tengok. Rumah, view rumah rakyat Mahain. Pokok ni dipindah kan? Kita zoom sikit ya, kita pergi kat sana ya, kita tengok ya. Ha. So, ini rumah. Rumah yang rumah setinggan. Dia ada duduk tumpang tanah-tanah ni, dia tak bayar. Dia tak ada beli, tak ada bayar apa-apa. Tak sewa. So kita pindah ke rumah ni. Kita pergilah mana-mana sini kan. Kita pindah ke sini. Okey, ini kerajaan baru. Ha, kerajaan baru dah bertapak kat sini. So dia nak buat istana dekat sini, so kita kena pindah lah, rakyat-rakyat semua kena pindah. Okey, nampak tak permainan dia. Ini perlukan tanah-tanah sikit lah nanti. Oh, ada kuda ya, ada kuda, boleh kuda. Ini kuda, ha, kuda. Kuda lebih besar pada rumah. Oh. Ini jambatan lah ni. Nak jambatan pun kena panjat macam apa? Mendaki? Mendaki juga. Susah nak naik penyambatan ni. So, istana ni duduk sini. Okey, apa pendapat awak istana duduk sini? Okey. Semak yang kena tebas. Tapi, kapal korek tak panggil ke? Kapal korek ke? Jintolak ke? Kuih dia tolak sikit. Korek dah. Oh, itu dah ada korek ke? Istana di sana. Istana salah satu. Golongan istana. Ni kawasan istana macam ni. Ni Putrajaya. Kita kan letak sini. Tak jantik tak? Sebab kita betul-betul jalan. Betul. Ini ada bukit, itu istana juga. Okay. Okay, istana air. Tak rakit sangat. Kita kena. Aduh. Lampu banyak pendapatan kat sini. Penduduk-penduduk kampung. Dah jadi semak. So, kita nak kena betulkan tanah dia. Okay. Sengit. Kita kena tambak. Tambak tanah JKR. Ni rumah Mahain sudah. Tertunggih-tunggih. Okey, itulah. Itu je lah. Boleh lah. Okey. Istana lama. Istana lama tu istana dah tinggal. Tinggal. Zaman dulu, zaman nenek moyang. So di kawasan lama lah, kawasan istana lama. So ni istana baru. Dia mengada jambatan baru, kolam baru. Okay, tu nampak macam asap-asap. Okay, itu saja tuan-tuan. Okay, hi. Ya, ini cameraman kita yang ada tadi yang mengambil gambar. Oh, nampaknya dia pakai baju kulit. Dia pakai baju kulit nak ni. Itu saja. Nampak sing-singgu lah. Okay. Tepak penempatan. Bye. Apa tu? Oh. Kita akan menolak tanah. Okay, goodbye.